KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sarudin Manas, nama diberi, nama pena Din Manas. Jurulatih Seni Budaya Negara Malaysia. Baiklah, selamat datang ke Jong Teater Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Pada hari ini, saya lebih menekankan tentang aspek pengarahan, ya, terutama kepada guru dan juga pengarah di peringkat sekolah. Bagaimana ingin membawa sebuah buku ataupun senaskah skrip ke atas pentas. Kebijaksanaan dan pemilihan terhadap skrip itu sangat penting untuk kita bawa, ya. Pertama, kita kena tahu komponen drama yang kita pilih, ya. Di dalam komponen drama, kita ada pemikiran ataupun tema, latar, bahasa, aksi, watak dan akhir sekali plot drama tersebut. Baik, saya akan terangkan satu persatu berkenaan dalam komponen drama yang perlu dititik beratkan pemilihan naskah kata pentas. Pertama, nak tak nak, guru-guru atau pengarah perlu membaca sehabis mungkin skrip yang kita terima. Ya, apakah pemikiran penulis? Ya, apakah tema yang ingin dibawa? Contoh yang saya berikan sebelum ini tentang cerita skrip Inflacasta, ya, di mana pemikiran pada masa itu adalah berkenaan tentang inflasi ke detektor. Pemikiran itu perlu kita kena pasti bagi memastikan apa mesej yang kita nak sampaikan kepada penonton sampai terhadap penulisan skrip. Kedua, saya lihat kepada latar. Di dalam skrip itu, kita kena lihat apakah latarnya. Ya. Penulis kebanyakannya memberikan cadangan. Ada kalanya, contoh saya beri cerita, Uda dan Dara. Penulis memberikan latar pada sekitar tahun 70-an. Di kawasan kampung, di kawasan bendang. Latar tempatnya kita dah kena pasti. Maknanya, teater itu perlu ada menggambarkan latarnya di kawasan perkampungan, di kawasan sawah bendang dan latar pada tahun 70-an. Tetapi, pengarah dan juga ataupun guru boleh kreatifkan latar tersebut. Sebab pada masa itu, penulis hanya memberi cadangan. Jadi, guru-guru boleh memberikan perubahan terhadap latar. Contohnya, dalam cerita Uda dan Dara itu, kita tukarkan kepada latar tahun era baru, di mana di zaman moden. Kalau ikutkan pemikirannya ialah tentang orang miskin dan orang kaya, kan? Mungkin kita lihatkan pada orang miskin dan orang kaya pada zaman sekarang. Jadi latar itu perlu jelas untuk kita tampilkan di dalam sebuah pementasan kita, termasuk dalam segala aspek, segi kostum, set dan juga makeup, dari segi scenografi. Selepas itu, dalam latar kita kena lihat bahasa. Apakah bahasa yang ingin kita pentaskan? Contohnya, kita telah memilih latar pada sekitar itu adalah latar tahun 60-an. Jadi, bahasa pada masa itu, bagaimanakah lenggok bahasa yang ingin disampaikan? Ya, kalau zaman-zaman 60-an, bagaimana cara lenggok bahasanya yang digunakan? Ya, ataupun kalau kita pilih latarnya di negara Indonesia, Uda dan Dara di negara Indonesia, bagaimana gaya bahasa orang Indonesia menyampaikan? Kemudian kita pilih cerita Uda dan Dara itu, latarnya ialah zaman sekitar tahun sekarang. Jadi bagaimana kaedah bahasa yang disampaikan? Jadi setiap pemilihan dan dialog yang ingin disampaikan itu perlu dititikberatkan dari segi bahasa supaya penonton tahu apakah latar pada masa ini. Kemudian, saya lihat pada aksi. Aksi seperti aksi pada ketika itu bagaimana? Bagi contoh, zaman purba dan zaman moden. Bagaimana aksi orang zaman moden bergerak? Dan bagaimana aksi orang zaman purba dia bergerak? Bergerak dia pergerakan mereka. Pentingnya aksi ini bagi memberikan gambaran pada keseluruhan cerita. Dan ini akan memberikan secara tak langsung
aspek yang dilihatkan kepada penilaian penonton kepada sesuatu persembahan. Jadi saya dah terangkan kepada anda empat komponen ya tadi, pemikiran dan tema, latar dan bahasa, gaya bahasa dan juga aksi. Ada pula lagi perkara iaitu watak dan plot cerita. Tapi saya pergi dulu kepada plot cerita. Baik, setelah kita memilih kepada komponen keseluruhan ini, kita kena sebagai seorang pengarah, ini sangat penting. Andalah yang wajib menyusunkan plot cerita. Penulis biasanya dia memberi cadangan. Ceritanya daripada begini, begini, begini. Dan ada kalanya penulis dia telah melihatkan, dia telah mempermamirkan plot cerita itu. Dan ada kalanya penulis dia tidak memberikan latar dan plot yang yang tersusun. Kebijaksanaan pengarah atau pemburu pada kita ini yang perlu menyusun plot. Tak salah sebenarnya dalam sebuah skrip kita menyusun semula plot cerita dengan syarat tidak boleh terkeluar daripada maksud yang ingin disampaikan oleh pencerita. Maksudnya kita tidak boleh olah terlalu banyak. Plot itu boleh kita ubah mengikut kesesuaian yang apa ingin dipentaskan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam plot, ia bermula. Plot ni seperti gambaran sebuah kenaikan bukit dan dia akan turun. Okey, di mana permulaan? Sebagai seorang pengarah, bagaimana untuk memberikan pengenalan terhadap cerita ini? Contohnya pilihan saya tadi, Uda dan Dara. Pengenalan terhadap golongan-golongan bangsawan. Bagaimana kehidupan seorang Dara, anak bangsawan, bagaimana kehidupannya, bagaimana gaya keluarga mereka yang sangat angkuh, yang sangat bangga dengan kemewahan. Kita perkenalkan pula kehidupan Uda yang hidup lebih daif di kawasan perkampungan, tetapi bahagia dengan keluarga mereka dan kawasan sekitar mereka di kawasan perkampungan. Sebagai benda ini adalah sebagai perkenalan. Kemudian barulah kita akan loncat kepada penceritaan, persekutuan bermulanya cerita Uda dan Dara. Bermulanya percintaan, mengenalan mereka. Di situ telah mula bibit-bibit sebuah plot drama terhadap permulaan pengenalan. Kemudian kita susun pula apakah dia punya klimaks terhadap cerita ini. Contohnya macam Uda dan Dara. Tentangan keluarga terhadap golongan bangsawan dan golongan bawahan. So, impact climax ini adalah memberikan gambaran kepada cerita ini sudah sampai satu tahap yang perlu diberikan penonjolan terhadap aspek persembahan. Kita tidak boleh memberikan yang ringkas. Apabila climax ini, kita perlu memberikan satu impact persembahan yang orang kata di atas puncak. Sama ada pembunuhan ke, pergaduhan ke, dan juga apa aspek yang memberikan satu gambaran yang sangat orang kata metuk. Dan apabila kebanyakan drama, ada kalanya dia habiskan terus pada klimaks. Contohnya pembunuhan-pembunuhan habis pun boleh, tak salah. Tapi ada juga kalau ikutkan dari segi plot, kita perlu ada pelarian terhadap berlakunya klimaks itu, kan? Di mana di satu klimaks pembunuhan. So apakah mesej yang terakhir ingin disampaikan sebelum sesebuah persembahan itu ditutup panggung? So jelas kat situ kita memperlihatkan bagaimana aspek di dalam plot cerita itu sangat penting. Jika kita tidak bijak menyusun plot sesebuah persembahan, ini akan memberikan satu gambaran persembahan yang tidak baiklah untuk ditonton. Baik,
sekarang ni kita lihat kepada aspek penilaian untuk keseluruhan sebuah penyintasan. Dan akhir sekali, saya ingin memperkenalkan dari segi aspek watak. Tapi sebelum watak tu, saya imbas dulu daripada pemikiran, daripada latar, daripada bahasa, daripada aksi dan penyusunan plot. Okey. Ini yang paling penting. Pemilihan watak ini sangat penting. Sebab apa? Ada kalanya pelajar yang ada di sekitar ataupun bakat yang ada adalah sangat terhad. Jadi, sebagai seorang guru ataupun seorang pengarah, kena bijak memilih skrip yang ingin dipentaskan. Kalau kita sebagai pengarah diberi peluang untuk memilih skrip, jadi inilah kebijaksanaan sebagai seorang pengarah untuk memilih pelakon kita. Sebagai seorang pengarah, kita tak boleh orang kata shock sendiri. Kita rasa kita nak buat cerita cerita pahlawan Hang Hua. Tetapi kita mengajar di sekolah perempuan. Benda ini boleh, tapi dia sangat orang kata sangat tak sesuai lah. Jadi kalau kita nak buat cerita tentang kalau pelajar kita adalah kita mengajar di sekolah menengah kebangsaan perempuan, sebaiknya pilihlah skrip yang boleh mempamerkan pelakon-pelakon yang lebih terhadap kepada pelakon wanita. Contoh, saya ingin contoh cerita Puteri Gunung Ledang ke. Dan di dalam Puteri Gunung Ledang itu, kita boleh lihat aspek yang mana perlu kita highlightkan yang menebihkan kepada pelakon-pelakon wanita. Contohnya dalam Puteri Gunung Ledang, kita ada babak di istana, kita ada babak di hutan dan babak cerita Gunung Ledang. Jadi babak di sana adalah banyak mempamerkan sultan dan pembesar, dan itu melibatkan ramai pelakon lelaki. Kebijaksanaan ini yang perlu dilihat, di mana bila kita hanya pelakon wanita, kita kena fokuskan babak Gunung Ledang dan dayang-dayangnya. Itu sebagai satu contohlah. Bagaimana garapan sebuah skrip terhadap kesesuaian pelakon ataupun pelajar kita. Dan kedua, sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pengarah, kita kena kenal pasti kebolehan pelakon kita sebelum kita meletakkan mereka kepada watak. Sebab itu, pengarah perlu kaji siapakah pelakon ataupun siapakah pelajar yang akan terlibat di dalam pementasan kita ini tersebut. Ada kalanya sebagai kalau kita berada di peringkat profesional, kebanyakannya pelakon-pelakonnya bila kita berikan satu watak, dan pelakon itulah yang perlu mengkaji watak mereka. Tapi berdasarkan pengalaman saya untuk pelajar sekolah, mereka susah sikit untuk mengkaji. Mungkin mereka tidak ada pengalaman. Kalau kita bagi contoh watak, kamu adalah watak dara. Watak dara, macam dara, cerita ni adalah cerita yang realisma, mungkin jelas. Kalau kita pergi watak cerita tentang teater kerusi ke, teater inflakasta, bagaimana satu watak itu diberikan. Sebab watak dalam cerita konsep surrealisma ni, dia sangat tidak jelas. Jadi bagaimana kita nak memberi pengajaran kepada pelajar kita? Contoh, saya bagi contoh inflakasta. Dalam watak tu ada watak jahat, watak jahat. Bagaimana kita nak bagi watak itu kepada pelajar kita untuk dia menghayati? Ada kalanya pelajar dia tidak mampu untuk mengkaji. Sebabnya sebagai seorang pelakon, dia perlu kena ada biodata. Seorang pelakon perlu membuat biodata dirinya. Contohnya saya mendapat watak Raja Sultan. Sultan, watak saya apa? Sultan bengis ke? Sultan penyayang ke? Sultan yang lemah lembut ke? So itu akan memberikan karakter dan gaya aksi kita. Kalau kita sebagai sultan yang zalim, bagaimana zalimnya? Kan? Pembinaan watak itu adalah berdasarkan biodata yang awak bina. Sikit tapi berdasarkan pengalaman saya untuk sekolah, kebanyakannya pelajar dia tidak ada pengalaman.
Jadi apa yang perlu kita berikan penjelasan yang jelas dalam watak tu, kita bagi contoh saja. Contohnya drama-drama ataupun filem-filem yang pernah dipentaskan. Di mana contohnya? Okey. Kalau dalam teater di Prakasta, watak seorang bagi seorang wanita, saya nak awak zalim. Cik, zalim macam mana ni saya nak buat? Zalim macam mana ni? Okey. Saya bagi contoh, cuba awak tengok filem cerita Snow White. Kan, dalam cerita Snow White tu ada princess pemansuri itu yang jahat. Cara dia yang tidak menjerit-jerit, dia hanya kaya dan muka reaksi. Saya nak macam itu. Awak tengok boleh tak? Benda ni bila kita beri contoh kepada pelajar kita, semudah untuk mereka memahami kehendak kita sebagai seorang pengarah atau seorang cikgu. Dia lebih mudah daripada kita minta dia tulis letak, kan? Nanti dia tak sampai apa kehendak kita, kita juga yang akan orang kata stres. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik. Untuk watak ni juga ya. Okey, saya akan jelaskan, saya akan bagi contoh, saya akan panggil saya punya pelakon untuk kita cuba tengok gaya dan bagaimana pemilihan kita terhadap watak-watak yang kita nak. Sebagai seorang guru ataupun seorang pengarah, kita kena buat orang kata uji bakat. Itu penting. Melainkan kalau kita sebagai seorang guru yang dah kenal pelajar kita ni bagaimana. So kita memang boleh letakkan kesesuaian watak kepada mereka. Baik. Pertama, dalam sisi uji bakat, kita lihat bagaimana cara penyampaian mereka yang boleh disesuaikan dengan watak. Baik. Saya ada 1, 2, 3, 4 pelajar. Saya akan kenal pasti mereka melalui cara penyampaian dan gaya bahasa mereka. Baiklah. Silakan pelakon pertama. Bahawasanya saya, Bulat Belepe, dengan sesungguhnya bersumpah di hadapan mahkamah yang mulia ini untuk bercakap benar. Yang kedua, Bulat Belepe, benarkah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Ketiga, Yang Arif, ada pun empunya diri yang bernama Akinomoto Motoko atau ringkasnya Akinomoto ini tidak faham akan istilah berasumsi. Bentuk keempat, Yang Arif, nampaknya peguam bela cuba memutarbelikkan kenyataan. Ini tidak ada sama sekali. Baiklah, kita dah lihat gaya penyampaian dan imej pelajar kita. Itu pun sangat penting. Contohnya pelakon pertama kita, dari segi perwatakan dia, dari segi imej dia yang nampak baik, sesuai tak dia menjadi seorang watak yang antagonis? Jadi pemilihan dari segi karakter pelajar pun sangat penting untuk peringkat sekolah. Sebab mungkin kita boleh, kalau di peringkat profesional, kita boleh saya suruh dia dengan watak jahat. Boleh. Tapi untuk peringkat awal, untuk memudahkan penyampaian imej dia yang sedia ada kepada penonton, kita memudahkan pemilihan watak kepada mereka. Kebanyakannya macam di peringkat sekolah, makeup tu kurang dengan lighting. Jadi dengan apa yang ada, dengan pentas yang biasanya di peringkat sekolah yang kosong, dengan lighting yang sederhana tu, kita mempermudahkan kerja kita. Inilah watak yang sesuai dengan gaya bahasa dia yang sesuai. Yang tadi sebagai seorang tertuduh dengan perwatakan yang jelas, terlihat dia adalah tertuduh. Kemudian tadi watak yang kedua, Pengomeda. Okay. Bagaimana gaya dan cara penyampaiannya yang sangat confident. Itu penting. Bagaimana dia kita meletakkan watak yang sesuai untuk pelajar tersebut. Kemudian kita lihat pada watak ketiga, yang nampak lebih lembut gayanya dan apakah yang sesuai untuk dia, kan? Boleh kita letakkan dia sebagai seorang perempuan yang jahat. Tapi banyak kerja yang perlu cikgu-cikgu ataupun pengarah kena memberikan pengalaman kepada dia. Sekiranya dia adalah pelakon yang baru, bagaimana kita mempermudahkan
pelajar tersebut untuk beraksi dalam watak yang telah kita letakkan. Jadi untuk mempermudahkan kepada saya, letakkanlah dia watak yang sangat apa, contohnya macam seorang contoh budak dara, boleh kita letakkan dia sebagai dara, kan? Dengan gayanya yang lemah lembut, dengan gayanya yang sopan, bagaimana dia menyampaikan olahan suaranya. Sebab apa? Vokal pun sangat penting. Apabila kita meletakkan pelakon dalam sebuah pementasan, vokal adalah yang perkara yang sangat penting untuk dipersembahkan di peringkat pertandingan sekolah. Ya, sebab apa? Ini bukan satu teater yang mempunyai fasilitis yang cukup seperti mic, boom mic atau semua. Jadi kebanyakan mereka kena melontarkan suara dan kesesuaian itu yang perlu kita pilih. Kemudian pelakon yang terakhir, kita lihat gayanya yang lebih tegas, yang lebih cara penyampaian dan gaya bahasanya yang lebih mantap. Jadi kesesuaian yang kita letak sini dalam cerita Mahkama, ia sebagai pendahwa raya. Kesesuaian itulah yang kita lihat untuk memastikan pementasan itu disampaikan dengan pemilihan pelakon yang tepat dan mudah disampaikan maksud terhadap cerita itu. Ya, cikgu, kan mudah, kan? Jadi jangan susah-susah, kadang pening pada nak pilih, kan? Jadi untuk mempermudahkan, kita cari orang yang betul-betul minat, pelajar yang minat, kita tengok gaya dia macam mana, apa kebolehan dia, apa dia punya ciri-ciri yang boleh kita letakkan, dan pada masa itulah mungkin kita boleh pilih skrip. Itu sebenarnya itu tips saya. Tapi kalau dalam satu pertandingan tu dia harus menetapkan cerita ni, cerita ni, cerita ni, cikgu kena pilihlah betul-betul bagaimana untuk memastikan pemilihan pelakon itu tidak salah. Kadang-kadang kita ni telah ikut, contohnya kalau macam produksi, saya nak teater ini, teater bangsawan, tapi kita tak ada pelakon yang mampu untuk menjadi pahlawan. Mungkin pada kita untuk peringkat sekolah, tipsnya ialah ambil pelajar yang paling minat, sebab minat itu yang penting. Minat dan disiplin. Menggunakan minat dan disiplin, itulah yang kita boleh bentuk pelajar ini untuk menjadi seorang pelakon yang baik. So, bila kita ada pelajar, pilih karakter yang sesuai dan barulah kita pilih skrip yang bersesuaian untuk pelajar-pelajar ini. Terutamanya untuk teater yang berkonsepkan realisme. Ya, tapi kalau teater yang berkonsepkan surrealisme, ia mudah. Sebab tu digalakkan sebenarnya sekolah lebih mudah memilih teater skrip yang berbentuk surrealisme. Sebab dia kita boleh bentuk watak tu mengikut kehendak dan mengikut kesesuaian pelajar kita. Jadi untuk segmen ini, setakat ini sahaja daripada saya dan terima kasih kepada pelajar-pelajar SMK Belik. Didik TV KPM.